Mudah-mudahan ini bagian dari bukti cinta kita kepada Baginda Rasul, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kepada kita semua untuk mendapatkan syafaat dan kiamat nanti. Amin, amin, ya Allah. Sampaikan kita semua segala yang kami sampaikan kepada saya, menyapa orang-orang yang di tempat lain, yang di Astor Kuta Hotel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang di Hotel Bali. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, wabarakatuh. Semangat berbanyak. Terima kasih. Yang di Paradiso Kuta Paradiso Hotel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beda masuk dulu. Dan yang di rumah hotel apa men? Jumbaran Big Resort. Assalamualaikum. Ya. Dalam 3 atau 4 hari ini kita akan berdiskusi bersama, mengkaji atau bahasa Arabnya ngaji, bahasa Arabnya mengkaji, belajar membedah qudud. Yang kira-kira ketika kita membedah qudud harus mampu menjawab beberapa persoalan yang saya tampilkan dalam slide. Ada beberapa permasalahan. Pertama mengenai medis saya, pola pikir, cara berpikir, atau paradigma berpikir. Sebenarnya dalam pendidikan kita perlu mengubah paradigma berpikir kita ketika kita menjadi guru atau kita menjadi praktisi pendidikan. Pendidikan jangan dipahami. Nah, ada tambahan-tambahannya, ada tambahan-tambahannya, terutama disiplin paradigma, merubah paradigma ini menjadi forum yang membutuhkan jam cukup lama. Karena paradigma yang dulu awalnya ketika ngajar, mendidik, mencari materi, mencari bumi-bumi, digeser. Yang kemudian tujuh-tujuhnya puncaknya adalah guru dan sendiri semangat untuk mengabdi pada siswa. Melayani siswa. Kan itu di filosofi kapal siswanya. Nah tentunya ketika kita mengabdi pada siswa, kita agak terganggu secara keimanan. Dipakai sempurna ilmu kita. Kalau ilmu kita sempurna, maka kita akan menjadi apa tadi? Ma'inna ha'ihan wa'ahidan mutawarikan asyadu inda syaitan min alfi amin. Kita prosesnya lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Amin. Amin. Apa enggak mau? Oke. Amin. Marilah kita buka refreshment pelatihan maaf sebentar atau daerah 6 provinsi zona 2 ini untuk keberkahannya. Dengan baca kumpul kitab, karena kumpul kitab adalah 5 Al-Quran atau 5 kuliah tadi, tergantung niat kita. Jadi kumpul kitab itu cek kosong, tergantung niatnya apa. Kalau ada niatnya tambah ilmu, maka tempat terfilm setelah baca tadi. Alhamdulillah walikulli biakir sholihah ilahul Nabi Mustafa Nabi Muhammad SAW wa'ala halim wa'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atina fiddunya hasanah dengan demikian biar kelas. Dengan demikian resmilah acara pada malam hari ini, resmi pula
dengan kata inti gantungan. Iya. Demikian keluarnya sudah berempat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang nanti akan kita kaji atau kita pelajari. Wallahu muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sasun, juga sekaligus yang berkenan membuka acara kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tadi yang saya katakan beliau, jangan panas ya. Ya, insya Allah seperti itu. Dan yang perlu kita lakukan selain itu adalah perbaiki niat sebagai kamu, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Amin. Dan juga saya ini. Karena itu yang penting lagi ya, selanjutnya adalah bacaan doa tentang lebih boleh Al-Ustaz Muhammad Hanif SMAI MUI. Pas kita berfungsi kerasi dalam daerah sini, cocok data dengan lebih lalu, silakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah hati yang hati ini bisa dikembangkan dan berhak. Alhamdulillah, masyarakat, bismillahirrahmanirrahim. Allah masyarakat,